Diketahui seorang guru menguji 6 siswa dalam waktu 20 menit. Kalau 6 siswa itu 20 menit. Berapa waktu yang diperlukan dan dibutuhkan untuk menguji 30 siswa? Nah, ini waktunya berapa? Nah, di sini kita akan mencari tahu kalau satu siswa itu berapa menit. Satu siswa berarti 20 dibagi 6 menit. Nah, ini waktu yang dibutuhkan satu siswa. Maka dari itu kalau 30 siswa berarti 20 per 6 dikali 30. Jadi sederhanakan 30 dibagi 6 itu 5. Berarti waktu yang diperlukan untuk menguji 30 siswa ada 20 kali 5, yaitu 100 menit atau 1 jam lebih 40 menit.